kejadian akhir waktu kejadian akhir tahun juga itu pelaku yang berhasil kita amankan adalah atas nama AR dengan barang bukti sabu sejumlah 1,2 kg. Kita tidak bekerja sendiri karena untuk pengungkapan narkoba tentunya butuh koordinasi dengan polda yang lain. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kapolres, kita koordinasi dengan Polda Kepri. Beliau Bapak Dirkrimsus yang sekarang menjadi Bapak Dir Narkoba Polda Jatim. Dari pengembangan tersangka-tersangka yang sudah kita amankan sebelumnya, itu didapat informasi bahwa akan ada pengiriman barang dari Malaysia masuk ke Indonesia, khususnya ke Madura. Jadi pada saat proses pengiriman barang menggunakan jasa kargo, barang sempat transit di Surabaya, kita kejar dari tanggal 23, bergeser ke Solo, barangnya sudah kita amankan di Solo. Jadi pada saat di Solo, untuk AR sendiri sudah sempat kita amankan, namun sempat berhasil melarikan diri, kita kejar terus dan dapatnya di Sokobana. Sendirian berkitanya? Sendiri. Terbungkus dengan sabun benar dan ya? Sabun. Jadi ada 16 bungkus. Kotak sabun, isinya masing-masing satu plastik. Kurang lebih beratnya satu plastik, kurang lebih 80 gram. Total? Total 1,2 kilo.